استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر، اللهم رب تمين بالخير، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله، شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana masih diberikan nikmat, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kesempatan untuk sama-sama kita menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri solat berjemaah. Sebelum kita mulakan lebih panjang lagi, marilah sama-sama kita membaca umul kitab. Innan nabiyil kiramil fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. مسلمين حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Tiap-tiap pagi Jumaat dipesan oleh imam-imam kita, tiap-tiap pagi Jumaat dibaca oleh imam-imam kita, yakni manusia bila bangun di negeri akhirat, satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kita ni bangun di negeri akhirat, bangun di padang mahsyar, akan berdiri selama 50,000 tahun. Penentu kita nak bahagia ataupun tak bahagia lihat di dalam alam barzah, yakni alam kubur. Kalau alam kubur kita terlepas, alam kubur kita mendapat rahmat daripada Allah, maka kita akan masuk dalam syurga Allah. Tetapi kalau di dalam kubur kita telah mendapat azab daripada Allah, kita telah mendapat satu siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya selama 50,000 tahun kita akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun.
Satu hari bersamaan dengan 1,000 tahun. Manusia berdiri di padang mahsyar selama 50,000 tahun sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri pula kata ulama, yakni tidak makan dan tidak minum. Diri di padang mahsyar tak makan tak minum, dahaga pula. Sehingga kata Saidina Uthman, rengkung kita ini bocor, rengkung kita ini keluar darah, berlubang sehingga terputus rongga-rongga dalam diri kita. Sebab apa? Tak makan, haus sangat, rengkung kita kehausan air, dia akan bocor dan mengeluarkan darah. Itulah kata Saidina Uthman radhiyallahu anhu yang pesan kepada kita, selagi mampu beribadah di atas muka bumi, beribadahlah. Jangan kita mengundang bala daripada Allah. Hari ini ramai solat tapi masih buat maksiat. Ramai puasa masih buat maksiat. Ramai berhaji, berkorban dan sebagainya masih membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wal 'asri innal insana lafi khus. Dan demi masa, manusia ni dalam rugi. Rugi-rugi saya sebut di sini, ulama sebut rugi ni ada 5. Rugi yang disebutkan dalam surah Wal Asri ini ada 5 jenis kerugian. Yang mana kita takut kita dalam golongan tersebut. Yang pertama, yakni rugi orang kafir. Orang kafir yakni bermaksud orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ingkar tak mau terima Islam. Orang kafir ingkar tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun ingkar, solat tak nak, puasa tak nak, zakat tak nak dan sebagainya, kita termasuk takut golongan orang yang rugi dan mengingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rugi yang disebut oleh ulama, yakni rugi orang yang tidak ikhlas. Yang mana disebut di dalam surah Al-Isra, yakni Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau kalian berbuat baik kerana Allah, maka Allah akan beri kepada kita rahmat pertolongan. Allah beri pertolongan kepada kita. Allah bebaskan kita daripada azab kubur. Allah ringankan azab kita api neraka. Allah ringankan azab tak kala kita menghadapi sakaratul maut. Sebab apa? Kita buat kebaikan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa in asa'tum falaha. Jikalau kalian berbuat kebaikan kerana makhluk, maka kamu mintalah kebaikan ataupun syafaat daripada makhluk tersebut. Ni apa dia? Kita takut masuk golongan orang yang rugi, tidak ikhlas dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat baik, buat baik yang mana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan ni Allah cinta kepadanya. 3 golongan ni Allah sayang kepada dia. 3 golongan ni jikalau dia mati, dia mendapat syurga yang paling tinggi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Golongan yang pertama, yakni golongan orang yang bangun di waktu malam untuk bertadarus, untuk berzikrullah dan solat malam. Golongan yang pertama, terjaga waktu malam, kita pun bangun solat malam, solat 2 rakaat tahajud, solat 2 rakaat solat taubat, Allah kasih kepada kita. Golongan yang kedua yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni golongan yang sentiasa bersedekah tanpa diketahui orang ramai, tanpa diketahui orang lain. Sedekah ni hanya Allah Ta'ala dan diri dia sahaja yang tahu berapa jumlah banyak yang dia sedekah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang Allah Ta'ala suka. Bila Allah Ta'ala suka kepada kita tuan-tuan, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, golongan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita buat, bila kita ada tempat tersebut, insya-Allah, kata Nabi, Allah sayang kepada kita, yakni golongan orang yang mati
yakni golongan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang berjuang di jalan Allah, bantu agama Allah, kemudian dia mati, mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Syahid sedang berjuang agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, buat ikhlas amal ibadah kita. Jangan kita tunggu orang. Jangan kita tengok pujian daripada orang, buat. Ha? Dan rugi yang ketiga kata ulama, yakni rugi orang yang masih maksiat, yang tak mau bertaubat. Kita sembahyang, kita masih mengumpat. Kita sembahyang, hati kita lupa kepada Allah. Kita sembahyang, hati kita lalai kepada Allah. Kita sembahyang, hati kita tak tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara guru saya sebut apa dia? Antara hati kita tak boleh sebut nama Allah kerana hati kita ataupun rohani kita kosong, teramat-amat kosong. Bila diri kita kosong, bila diri kita lemah iman, bila diri kita kurang untuk dekat dengan Allah, maka jiwa kita akan rasa kosong dan kita akan bertambah rasa serabut, rasa tak senang duduk. Kenapa dia? Allah mula jauh dengan kita. Nah, jadi apa dia? Kita buat baik, maksiat kita tinggal. Kita solat, maksiat kita tinggal. Maksiat ni banyak tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Banyak maksiat ni. Bukan setakat tangkap zina aja, bukan tangkap khalwat aja. Nah, banyak maksiat, mencuri maksiat, merompak maksiat, lagi apa lagi? Mengumpat maksiat. Rugi kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang bulan Ramadan 23 rakaat, tiba-tiba selepas Ramadan kita mengumpat, habis semua pahala kita. Rugi, teramat-amat rugi. Bila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nak berikan buku catatan amal kita, maka masa tu kita akan berdolak-dalik. Kita berdolak-balik menyatakan kepada Allah, wahai Tuhan aku, aku buat baik, mana pahala aku buat? Aku buat benda baik, aku solat, aku puasa, aku sedekah dan sebagainya, mana pahala yang aku buat? Allah Ta'ala tunjuklah buku catatan amal kita. Apabila kita isi dengan pahala, tiba-tiba kita membuat maksiat, dipadam oleh Allah Ta'ala akan kebaikan yang kita buat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, rugi yang keempat yang disebutkan dalam innal insana lafi khus, yakni manusia dalam keadaan kerugian. Rugi yang keempat iaitu orang yang miskin ataupun kaya yang tak pernah redha dengan rezeki yang dia dapat. Rugi besar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Rugi besar. Orang yang sentiasa untung, bahagia, apa dia? Orang yang sentiasa terima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian dia datang, dia akan berkata alhamdulillah. Saya teringat kalam daripada seorang ulama, nama dia Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia sebut kepada kita, apa pun jadi pada kita, sama ada kebaikan ataupun keburukan, ucapkanlah kamu alhamdulillah. Syukur, terima kasih kepada Allah. Berlaku di zaman satu orang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sayyiduna Abu Khilabah. Sayyiduna Abu Khilabah ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia buta. Kaki tak ada kudung, tangan pun tak ada. Bila Nabi wafat, naiklah pemimpin yang baru, naiklah orang kata menteri yang baru. Siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar ambil alih. Bila Sayyidina Umar ambil alih, Sayyidina Umar dia nak ambil Sayyidina Abu Khilabah ni sebagai hakim yang adil. Sebab Sayyidina Abu Khilabah ni dia hakim yang paling adil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebiji perangai sama dengan orang kata Bilal bin Rabah. Apabila Nabi wafat, pakat tak mau, tak rasa nikmat yang mana kita berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditawarkan oleh Sayyidina Umar nak minta dia jadi hakim, dia pun berpakat dengan anak dia, dia lari. Dia keluar daripada kariah tersebut, dia menyendirikan diri dia supaya dia tak mau jadi hakim yang ada, tak mau jadi hakim di zaman tersebut. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun pergi berjalan musafir, uzlah, bersendirian dua orang beranak ni. Takdir oleh Allah Ta'ala, ada satu orang pemuda ni dia bermusafir, kemudian dia singgah. Dia tujuan dia singgah ni sebab apa? Dia nak minta makanan. Makanan dia habis. Orang musafir dia bawa makanan. Kita hari ni tak ada dah singgah R&R banyak dah.
Mudah kita akhir zaman ni. Tapi zaman sahabat Sayyidina Abu Khilabah ni, pemuda ni berjalan-jalan-jalan, singgah satu rumah bagi salam. Ada orang jawab salam. Dia pun bagi salam, assalamualaikum. Ada orang jawab tapi tak keluar rumah. Nah, tak keluar rumah. Kita jenis orang kita ni, selagi bagi salam tak jawab, dia tawaf rumah orang tu pula. Nah, depan tak jadi, dia pusing tepi pula. Tak jadi tepi, pusing belakang pula. Bagi salam sampai kawan tu keluar. Ini PN kita. Tu kita panggil adab kita tidak ada. Tapi Sayyidina Abu Khilabah ni, dia jawab salam tapi tak boleh keluar. Sebab apa? Kaki kudung, tak boleh jalan antaranya. Pemuda ni pun kata, ada orang jawab salam tapi tak keluar. Macam mana aku nak buat? Dia pun suar kepala. Jenguk kat pintu rumah tu. Jenguk-jenguk tengok dalam rumah tu, apa makanan satu pun tak ada. Aku ni singgah nak minta makanan dekat dia, tapi tak ada apa rumah dia. Terdengar suara tersebut, kemudian Sayyidina Abu Khilabah kata apa? Alhamdulillah. Hak pemusafir tadi terkejut. Kenapa pakcik ni kata alhamdulillah? Kemudian dia tanya, wahai pakcik, kenapa kamu kata alhamdulillah? Kerana aku masih syukur Allah masih beri aku pinjam nikmat, iaitu roh yang aku pinjam duduk dalam badan aku. Aku syukur kepada Allah. Walaupun aku tak ada makan, walaupun rumah aku kosong, tapi aku syukur kepada Allah. Sebab apa? Masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita syukur kepada Allah, bangun pagi solat. Terjaga waktu pagi, solat 2 rakaat, baca Quran, tadarus, zikrullah, tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila sampai je pemuda tu dalam rumah, pak cik yang tua ni pun dia kata, wahai anak muda, aku nak minta tolong hang sangat-sangat, dia kata. Tolong cari anak aku, sat, anak aku 3 hari tak balik ni. Pi mana pun wallahu alam 3 hari tak balik. Pak cik tua ni buta, tapi dia cerita dekat pemuda ni perwatakan anak dia. Anak dia bentuk badan macam ni, besar dia macam ni, rambut dia macam ni, cerita. Pemuda ni pun kata, tak apalah pak cik duduk rumah, saya pi cari. Dia pun keluar daripada rumah pak cik tersebut, pi lah cari. Nah, pi cari tengok. Apa dia? Jumpa satu jenazah yang telah dimakan oleh singa. Singa makan dah dia. Kemudian pemuda ni terduduk. Bagaimana aku nak cerita kepada pak cik ni yang anak dia telah mati? Macam kita lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita, ujian kita, contoh saya bagi. Ha, keluar simpang ni, anak kawan kita accident putus paha. Kita kenai anak kawan kita. Bagaimana kita nak cerita kat kawan kita yang anak dia ni accident putus paha? Macam mana reaksi dia kalau dia tahu anak dia insiden putih paha? Macam itulah jika berlaku di zaman sahabat tersebut. Dia kata apa? Bagaimana aku nak cerita kepada pak cik ni kalau dia tak boleh terima lah, bagaimana? Nah, kemudian pun dia kata apa? Aku tawakal kepada Allah. Dia pun baliklah jumpa dengan pak cik tu. Dia kata, wahai pak cik, kamu tahu tak kisah seorang Nabi Allah? Nama Nabi Allah ni, nama dia Nabi Ayub alaihi salam. Nah, kalau pak cik ni tak tahu, cerai lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab apa? Pak cik ni sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pak cik ni pun kata kepada pemuda, aku tahu kisah seorang Nabi Allah yang diuji 20 tahun berpenyakit kurap yang berdarah. Dipanggil penyakit menatang bernama pun wallahu alam. Penyakit ni dia berdarah. Pedih satu badan selama 20 tahun berturut-turut, dia sabar redha. Kata pemuda ni, kalau pak cik tahu kisah tersebut, aku nak minta kepada pak cik, pak cik sabarlah bagaimana Nabi Ayub tu sabar. Dia kata, kenapa? Anak pak cik telah dimakan oleh singa. Singa makan dah anak pak cik, mati dah anak pak cik, dia kata. Pak cik ni jawab apa dia? Pak cik ni jawab, alhamdulillah, syukur bagi Allah. Anak mati kata alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalam reaksi apa dia? Kita sebut alhamdulillah bukan reaksi seronok. Nah, reaksi seronok dengan reaksi sedih lain. Alhamdulillah matilah puak aku, kan senang. Nah, dah, reaksi tu reaksi seronok. Ni reaksi dia sedih. Dia sedang sedih dan dia menerima keredaan Allah Subhanahu wa taala. Qada qadar Allah. Kemudian pemuda ni tanya, "Wahai pak cik, kenapa kamu kata alhamdulillah anak kamu mati?" Kata pak cik tersebut, "Betul janji Allah. Sesiapa yang mati yang tak pernah buat maksiat kepada Allah, orang ini akan dijamin syurga Allah. Anakku tak pernah buat maksiat," dia kata. "Aku syukur kenapa dia? Allah pilih untuk dia menjadi tetamu syurganya." Allahu akbar. Takdir oleh Allah Taala pula, pak cik yang tua ni pun mati di atas riba orang yang musafir ni. Pening kawan tu. Dah nak mati dah.
Dia pula mati. Pening kawan ni. Kemudian dia pun keluar daripada rumah minta pertolongan daripada orang. Nak urus jenazah pak cik ni. Datanglah tiga orang naik kuda pemuda. Dia kata aku nak tolong, minta tolong sangat, ada seorang pak cik tua ni buta, kaki tak ada, kudung, mati dah. Nah, minta tolong sangat, jom kita pergi urus dia. Dia pun kata kalau boleh tunjuk kami rumah dia. Dia pun pergi tunjuk, pemuda ni tunjuk rumah ni pak cik ni. Pemuda tiga orang naik kuda tadi tu, turun-turun daripada kuda, terui, cium kucuk jenazah tersebut. Hak pemuda musafir ni lagi pening, sewel sikit. Sebab apa? Dah mati dah, orang lain pula main cium, siapa dia sebenarnya ni? Siapa dia pak cik ni? Kemudian pemuda tersebut, kamu nak tahu tak siapa yang kami kucuk ini? Lalu pemuda kata, aku tak tahu siapa dia. Inilah sahabat baginda Nabi SAW yang namanya Sayyiduna Abu Khilabah, yang jadi seorang pemimpin yang dinamakan sebagai hakim yang adil di zaman Nabi SAW. Kami duk cari lama lah dia ni, hari ni baru jumpa, tapi dia telah mati. Nah, kata apa? Apa pun ujian kita datang kepada diri kita, kata pemuda musafir ini, ucaplah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup kita semua dirancana oleh Allah Taala. Kita yang mencorakkan kehidupan kita. Kita yang memilih jalan yang mana, jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Yang kita selama ni minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya Allah, kurniakanlah kami jalan yang diredai, jalan yang betul, jalan yang benar, yang dah telah ditunjuk kepada zamannya para nabimu, para kekasihmu, para alim ulama. Kita minta kepada Allah hari-hari. Kita ulang kepada Allah sehari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari kita semayang, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita baca surah Fatihah. Surah Al-Fatihah tu kita baca. Setiap rakaat kita baca. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. 5 ayat kita puji bagi Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat sahaja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya puji Allah terlebih dahulu. Nak minta apa pun puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kita ni sedang akhir zaman ni, orang sedang mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang mengundang bala, yakni anak menderhaka kepada ibu ayahnya, tak peduli mak ayah dia. Nah, tak telefon tanya makan apa, khabar apa. Kita makan sedap-sedap, tuan-tuan. Kita makan sedap-sedap, macam-macam kita makan, kambing golek, kerbau golek, semua makan belaka. Mak ayah kita di kampung, mak ayah kita di rumah makan apa? Itulah akan disoal jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni nak mati, tuan-tuan. Bila kita dekat dengan Quran, Allah Taala pelihara kita, tuan-tuan. Allah pelihara kita sungguh, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha? Allah tunjuk kat saya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Allah tunjuk saya betul-betul, Allah Taala tunjuk. Anak saya kecil dah saya bawa mai majlis ilmu. Nah, dabur darjah 3 saya bawa ke kuliah. Setakat depa nak lompat pagar tu biasalah budak-budak. Bukan setakat lompat pagar, lompat bumbu masjid pun boleh depa. Masa waktu tu, tapi dia dengar apa yang kita sampaikan. Dia ambil buh dalam, cuma dia tak boleh nak ikut lagi masa tu. Allah tunjuk dekat saya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, malam hari raya baru ni, hari raya puasa. Esok nak raya, hari ni last kita puasa. Anak saya dia kata, "Baba, jom kita pergi beli baju raya," dia kata. "Esok nak raya, apa pun tak ada," dia kata ni. Nah, tengah sambil nak pergi tu, sembang dengan anak, dia kata, "Baba, kalau boleh tahun ni raya kita pakai baju warna hijau boleh?" Pakai baju warna hijau. Rupanya tuan-tuan, pakai baju hijau sungguh baju hospital. Mau tak hijau, baju hospital. Allah uji saya. Saya elak daripada satu orang hamba Allah, dia potong line saya tak bagi signal. Arah depan dia potong tak bagi signal. Saya elak daripada dia. Lalu saya pun terbabah masuk dalam gaung. Terlanggar pokok. Allah uji saya sikit. Anak saya yang kecil, darjah 3, patah paha 2 belah. Orang yang potong tak bagi signal tu dia lari, tak apalah, dia jawab dengan Tuhan. Nah, anak saya kena-kena tu, mulut dia tak pernah henti, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bukan menangis. Mulut dia sejak-sejak kena hentaman di pokok tersebut, mulut dia tak pernah henti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang angkat dia letak atas jalan sebab jatuh bawah takut kereta tu meletup ke apa-apa. Allah Allah, orang angkat dia. Mulut dia tak pernah henti duk la ilaha illallah. Akhirnya sebelum naik ambulans, dia pesan kepada semua pembantu yang tolong kami, accident tu kami 6 beranak. Dalam kereta tu kami 6 beranak.
Dia kata apa? Terima kasih kepada yang tolong kami semua. Moga-moga Allah Ta'ala balas balik jasa tuan-tuan, dia kata. Allah balas balik jasa tuan-tuan, mungkin dengan syurga, dia kata. Allahu Akbar. Keesokan pagi, sampai di situ, mereka nak scan, mereka nak tengoklah sama ada patah ke apa. Anak saya yang patah paha, turn yang keenam baru dia masuk. Saya masuk dulu, orang puan saya masuk, anak saya yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, masuk turn yang kedua, last kali. Kita ingat dia tak sakit tuan-tuan, ingat tak jadi apa. Sebab apa? Nampak macam orang sehat, mulut dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar-dengar kata patah paha ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, lagi tak berhenti dia sebut, la ilaha illallah, terima kasih, la ilaha illallah, terima kasih. Itu yang dia keluar pada mulut dia. Saya keluar daripada bilik scan, mereka pun cuci luka saya apa semua. Saya pesan kat adik, tak apa adik, nanti sehat nanti baba pergi cari orang tu. Nah, kita buatlah apa patut. Apa pesan dia, pesan kat saya? Dia kata, baba, biarlah dia jawab dengan Tuhan. Walau di dunia dia lepas, biar dengan Tuhan dia jawab. Nak kata apa? Kalau daripada mula kita didik mereka kenal Allah, nescaya masa nak mati pun dia bawa kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jenazah kita pun dia sanggup bantu. Jenazah kita pun dia sanggup mandikan. Sebab apa? Daripada mula kita didik mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum bisalasatin. Didiklah anak-anak kamu dengan adab ini. Dengan tiga perkara ni, didik anak kita. Payah macam mana pun, akhir zaman ni payah tuan-tuan. Anak kita main handphone, didik juga supaya buat benda tiga perkara ni. Apa dia? Yang pertama, kata Nabi SAW, bitilawatil Quran, dengan membaca Quran. Main handphone main, tapi time suruh baca Quran, sila suruh baca Quran tuan-tuan. Time suruh mengaji, sila suruh mengaji tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau hari ni kita paksa mereka mengaji tentang ilmu akhirat, belajar tentang ilmu akhirat, masa nak mati tuan-tuan, dia bawa kita untuk dekat dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk sebelah kita ingat la ilaha illallah. Itulah anak saya pesan kepada saya masa saya nak pejam mata kan nak mati, cuma letih. Bila dia hentaman tu letih, dada pula kena steering letih. Nak tutup mata, anak peringat, anak yang patah paha. Dia pegang tangan, dia kata, baba, ingat Allah la ilaha illallah. Itu yang peringat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bawa, ajak anak kita dekat dengan Quran. Kita ada anak-anak yang hafal Quran tuan-tuan, untung semua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tak pernah ada seorang pun bila mana anak dia hafal Quran, dia masuk dalam golongan yang rugi. Sebab apa? Allah janji kepada orang yang hafal Quran dapat pakaikan kedua ibu bapanya daripada mahkota dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tahta yang raja pakai, tapi kita boleh pakai dalam syurga Allah. Sebab apa? Anak kita hafal Quran, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kata Nabi SAW, bima'arifatin halalan wal haram. Didik anak kita supaya kenal yang halal dan kenal yang haram. Sesiapa yang kita boleh salam, dengan siapa kita boleh salam, perbuatan apa yang Allah Ta'ala laknat, kita kena didik anak kita kenal tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab hari ini anak kita boleh bersentuh kulit antara satu sama lain yang tidak ada hubungan. Tuan-tuan, bahaya, bahaya ke zaman tuan-tuan. Ha, tara belasan, tara tahunan, orang kata baru darjah 5, darjah 6 boleh buat berzina dah. Ini kan pula yang tingkatan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ni kita tak kenal, tak ajak mereka kenal benda yang halal, benda yang haram, nescaya masa nak mati pun mereka akan tunjuk perbuatan yang mereka buat benda haram tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Manakala sedang kita duduk di atas tilam, kita sedang nak berlawan dengan kematian sakaratul maut, anak kita masih relax memikirkan tentang harta yang kita nak dapat tuan-tuan. Rugi tuan-tuan besar, rugi sangat besar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada anak, semua pakat ada anak belaka. Tak kira lah. Nah, ulama sebut 6 kategori, dalam beberapa 8 ataupun 7 kategori status nama anak, kalau dia buat celaka dekat kita, dia akan mendapat azab daripada Allah lebih teruk tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, anak kandung, anak menantu, anak tiri, anak angkat, anak yatim, semua kalau kita jaga orang ni, dia buat derhaka kepada kita, dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, didik anak kita kenal benda yang halal, benda yang haram, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat dalam Islam kita.
Jangan kita kata esok besar dia tahulah. Bila kita didik daripada kecil mereka berpakaian tidak menutup aurat sampai kematilah, takut Allah tutupkan hati mereka dengan hati yang keras dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Inilah kepada kita sedang mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihubbi nabiyikum, didik anak kita supaya kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal perjuangan-perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita kepada anak kita bagaimananya Nabi nak terima wahyu Quran, bukan senang, bukan susah. Nak terima kena rabat bukit, kena naik bukit untuk terima Iqra. Bacalah kamu ya Muhammad, kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita mudah tuan-tuan, Nabi kena naik gua untuk terima wahyu Quran dengan tidak ada aircon, dengan panas, dengan peluhnya naik untuk menerima wahyu Quran. Kita betapa untungnya datang majlis ilmu ada aircon, ada lampu, ada cahaya, semua menampakkan kita tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di manakah kita akhir-akhir zaman ni? Di mana letak diri kita akhir zaman ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tadi rugi orang kafir, yang kedua rugi orang tak ikhlas, yang ketiga rugi orang yang maksiat, yang keempat rugi orang yang miskin ataupun kaya yang tak pernah redha dengan rezeki dia, yang kelima rugi orang yang tidak menatapi cara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup cara sunnah Nabi tuan-tuan, hidup tuan-tuan, jangan pernah tinggal tuan-tuan. Apa dia? Saya sebut tiga perkara sunnah yang paling besar. Kalau kita dah tahu, tolong buat istiqamah. Cuba jangan tinggal benda ni. Apa dia? Yang pertama, tolong didik solat di awal waktu. Tolong didik solat di awal waktu. Habis orang azan, solat dua rakaat, terus solat zuhur ke, insya' ke, maghrib ke, apa. Tolong solat. Yang kedua, sunnah yang paling besar, iaitu solatlah berjemaah. Susah, senang, payah, lagu mana pun, datang jemaah. Bukan nanti kita di rumah Allah, di karyah kita. Di mana tempat yang ada berjemaah, silakan berjemaah. Jangan kita tinggal. Tak mampu kita kata, kalau aku main jemaah dekat masjid, sehari anak-anak aku nak jemaah di rumah macam mana? Kita boleh jadi imam di rumah untuk menjadi solat berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hari ini kita, Allah Ta'ala bagi kita akal yang sejahtera tuan-tuan. Akal kita lapang. Allah bagi kita kejaya. Allah Ta'ala bagi kita dunia dan akhirat tuan-tuan. Allah suruh kita pilih. Sebab Allah nak bagi kita balik kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kita dapat. Tapi kita, kalau kita boleh corakkan hidup kita di atas muka bumi dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan bagi kita kebahagiaan. Itu kata Sayyidina Osman, nak tengok kita ni lepas ada titian siratal mustaqim, tengok dulu di alam kubur apa yang kita dapat. Sebab apa berlaku di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu an, zaman Ibnu Abbas ni tuan-tuan, ada satu orang dia balik daripada haji. Balik daripada haji, dia meninggal. Kemudian sahabat pun korek kubur. Korek kubur, dalam kubur tu terdapat ular. Tutup balik kubur, korek tempat lain, ada juga ular. Tutup kubur yang kedua, korek kubur yang ketiga, masih ada ular, kata sahabat Ibnu Abbas. Lalu sahabat Ibnu Abbas pun pergi jumpa dengan tuan guru dia. Siapa dia? Ibnu Abbas. Wahai tuan guru, apa yang kita patut buat? Jenazah ni nak tanam tak boleh. Sebab apa? Setiap korek kubur kita ada ular, wahai tuan guru. Apa yang kita patut buat? Apa tuan guru tu pesan? Simpanlah, tanamlah, kebumikanlah dengan ular tersebut. Kalau hari itu kita nampak ular tuan-tuan, mana mungkin kita nak lepas titian siratal mustaqim tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian selesai tanamnya, simpannya dalam liang lahat. Para sahabat pun pergilah bertanya dengan orang rumah dia, isteri dia. Wahai kak, wahai cik, wahai puan, saya nak tanya sikit puan. Waktu dia hidup, lelaki pak cik ni, suami mak cik ni, apa yang dia buat? Kata isteri dia, waktu dia hidup, dia khianat dalam perniagaan dia. Lalu Allah sertakan, apa dia? Ular sedang tunggu dia dalam alam kubur. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalam sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada empat perkara, kalau dia buat di dunia ni, otomatik saat dia masuk dalam kubur, terus akan dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia khianat dengan apa yang diberi amanah. Orang bagi amanah, dia khianat. Niaga, tipu. Bahaya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhir zaman ni kita nampak jumlah wang, bukan kita jumpa, kita bukan kita nampak jumlah kejujuran dalam kita melakukan kebaikan kepada Allah. Yang kedua, kata dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang kedua, yakni orang yang suka berdusta ataupun orang yang suka berbohong dapat azab daripada Allah. Jangan sembang bohong. Kalau sembang 10 tu, tolong bagi 10-10 percaya. Jangan satu pun tak boleh pakai. Nah, jangan sekali kita bohong orang. Sampaikan benda yang betul, benda yang benar. Yang ketiga, yakni orang yang suka kencing berdiri. Soalah kau tu. Bila percikkan najis kita terkena pada pakaian kita, orang ini akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala, automatik dalam kubur. Jadi nak kencing ada cara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kalau dia buat, dia akan dapat azab tersebut. Apa dia? Orang yang suka fitnah antara satu sama lain. Nah, dia mengadu-ngadukan cerita, buat-buat cerita dan sebagainya orang ini, maka orang ini akan dia mendapat satu azab yang luar biasa, teruknya azab dalam alam kubur kelak satu hari nanti. Saya teringat kalam daripada seorang, dia pesan kepada saya, kalau boleh bagilah kepada jemaah-jemaah supaya mereka buat, dapat sikit kepada dia. Saya pun nak bagilah, kemungkinan saya dapat sikit secebis apa yang tuan-tuan yang buat. Apa dia kata, kalau kita ni nak bebas dua tempat, nak bebas dua tempat, tempat yang kita tak mau pi. Satu, kita tak mau, kita nak bebas daripada azab kubur. Satu lagi, kita nak bebas daripada azab api neraka. Tolong baca ni, jangan pernah tinggal tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jangan pernah tinggal, jangan pernah tinggal benda ni. Apa dia? Tolong baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Tolong jangan tinggal. Bacalah kamu setiap waktu bila kamu boleh buat. Kita boleh buat sebelum tidur, silakan. Kalau kita boleh buat setiap lepas waktu semayang, lagi alhamdulillah. Orang yang baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, kata guru saya, orang ini terbebas dua azab. Diri dia takkan dijilat dengan siksaan yang dikurniakan oleh Allah terhadap orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, azab di alam kubur. Kalau dia beramai ni, insya-Allah dia terbebas daripada azab-azab kubur. Kubur disempitkan. Nah, kubur diluaskan. Antara sebab apa? Dia beramal dengan amalan sunat yang diajar oleh ulama-ulama. Yang kedua, dia akan terlepas daripada azab api neraka. Api neraka pun kita, api dunia pun kita takut tuan-tuan. Bagaimana api neraka pula kelak satu hari nanti, yang nak bakar tubuh badan kita, yang nak menjilat tubuh badan kita. Oleh itu kata Nabi SAW, janganlah kita mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mengundang bala tuan-tuan. Sebab apa Nabi sebut, antara punca hampir dengan kiamat, akhir zaman ni ramai ulama yang fasik, hanya mampu bercakap-cakap tapi tak mampu nak beramal perkara tersebut. Yang kedua, ramai orang yang beribadah tapi jahil kepada Allah. Ibadah dia tak diterima, ibadah dia tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sebab apa? Antaranya disebabkan hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, Allah taala bagi kesempatan kepada kita. Allah bagi kepada kita nikmat. Allah berikan kepada kita rezeki. Jangan pernah lupa nak bersyukur dengan rezeki yang kita dapat. Saya teringat kalam daripada seorang ulama-ulama sebut, Allah Ta'ala nak ambil rezeki kita dua jalan. Dua jalan dia akan ambil. Satu jalan yang baik, dua jalan yang jahat. Allah Ta'ala nak ambil rezeki kita tuan-tuan, dua jalan. Satu jalan yang baik, dua jalan yang jahat. Jalan yang baik apa dia? Kata ulama, jalan yang baik iaitu dengan mengeluarkan zakat ataupun sedekah jariah. Itu jalan yang baik. Apapun sedekah, apapun zakat, apapun kita niat buat derma, infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jikalau jalan yang jahat, kata ulama, Allah ambil dalam keadaan kita tak redha, tetap tak redha. Orang rompak kita, orang ragut kita, orang curi hak kita. Kita dalam keadaan tak redha. Tapi sebab apa? Allah nak juga rezeki kita diberi kepada orang lain. Tapi dengan cara jahat lah. Sebab apa? Kita pula jahat, kedekut, tak mau sedekah, tak mau sedekah, tak mau bantu. Maka kita mendapatlah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lagi yang kita mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita lihat
disebabkan maksiat ini, nah, semua manusia mendapat bala daripada Allah. Antara apa dia? Kita membiarkan orang meminum arak di pelusuk-pelusuk, di bumi-bumi, di atas muka bumi Allah. Kita biarkan, kita rasa biasa. Ini masalah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bumi kita tak selamat, tuan-tuan. Tak selamat sebab apa? Nabi Isra' wal Mi'raj, dia minta kepada Allah supaya umat dia diminumkan air susu daripada syurga. Nabi minta. Tapi apabila Nabi meninggal, Nabi meninggal, di tempat kita banyak kelang-kelang arak yang ada di tempat-tempat kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita bagi laluan azan dulu. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dosa yang dibayar cash oleh Allah Taala. Dosa Allah Taala bayar cash yang pertama, orang yang menderhaka kepada mak ayah dia, orang ini dibayar cash. Orang ini dibayar cash. Sebab apa Nabi sebut antara kita mengundang bala daripada Allah, yang pertama anak durhaka kepada mak ayah. Tuan-tuan, lagi ada mak ayah, silakan buat baik tuan-tuan.
Tak ada dah, tolonglah buat kebaikan untuk mereka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Datang solat doa atas nama mereka tuan-tuan. Sebab kita ni perlukan amalan. Nak bertemu dengan Allah perlukan amalan. Kalau kita kaya sekalipun, kita banyak duit sekalipun, kita miskin sekalipun, duit tak ada pun, kalau hati kita tak tenang, rugi tuan-tuan. Rugi, teramat-amat rugi. Jadi boleh saya ambil lah, bawa lah, dekat lah, supaya anak kita kenal Allah. Masa nak mati pun mereka akan bawa kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya ada satu orang sahabat. Dia ada empat orang beradik, empat beradik. Ada empat beradik, ayah dia hantar semua mengaji pondok belakang. Sampai orang kata dekat ayah dia lah, hantar anak orang mengaji pondok nak makan apa nanti. Nak makan apa? Mengaji pondok. Apa pun tak ada. Ayah dia kata, ulat dalam batu pun boleh, ulat dalam pokok pun boleh makan, dia kata. Ni kan manusia yang ada otak, yang boleh fikir, takkan tak boleh makan. Rupanya betul, Allah Ta'ala tunjuk masa dia nak mati, anak dia buat balik kebaikan yang dia buat. Belum tentu kita dapat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Dah anak dia buat, masa dia mati, anak dia buat empat perkara. Yang pertama, anak dia mandikan jenazah. Pak-pak beranak ni mandi jenazah. Nah, tiga riba jenazah ayah, satu orang jurih jenazah ayah sambil usap, ya Allah, air yang menitik di atas badan ayahku ni, ya Allah, kau buanglah segala dosa-dosanya, ya Allah. Kau buanglah segala-gala dosa, ya Allah, seperti mana mengalir air daripada tubuh badannya, ya Allah. Dia minta kepada Allah. Itulah. Itu anak dia. Selesai mandi, bawa pula pergi nak kafankan jenazah. Ya Allah, hari ini aku beri dia pakaian yang warna putih, ya Allah. Masa dia hidup lagi, ya Allah, dia bergadai, ya Allah, nak dapatkan baju baru untuk aku, ya Allah. Tapi hari ini aku kapan dia dengan kain putih, ya Allah. Ya Allah, putihkanlah segala dosanya seperti mana putihnya kain kapan, ya Allah. Ayah-ayah, kaum lelaki tiga helai kain kapan. Untung anak-anak macam ni. Dia minta supaya... Alhamdulillah, masa diberi nafas ni tuan-tuan, tolong banyak zikrullah kepada Allah. Tolong banyak sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali kita tinggal. Tolong banyak kita sedekah jariah. Tolong banyak kita buat, keluarkan zakat kita. Kita sembahyang, kita puasa, haji, umrah. Tetapi zakat kita tak bayar tuan-tuan, rugi besar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Buatlah kewajipan kita sebagai seorang Islam. Apa dia? Kita sedang menunggu
kebaikan yang kita buat, pahala yang kita buat sedang tunggu kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dia kata kawan saya waktu dia hidup, dia kata redakan hati kita, kuatkan hati kita. Kalau kita boleh hantar anak-anak kita yang kecil-kecil dekat dengan majlis ilmu, kuatkan hati. Hati tu kena kental. Nah, dia hantar anak dia masuk sekolah rendah yang berasrama ni, sekolah tahfiz ni, apa dia umur apa? Dia hantar masa anak dia umur dajah, tak silap saya dajah 4, dia hantar pirah dengan tak pandai nak basuh baju, tapi dia tawakal. Nah, setahun dia tak pergi tengok anak dia. Sebab apa? Nak mendidik supaya kenali dulu kesusahan, baru dia rasa akan kenikmatan selepas itu. Tapi kalau kita mula beri mereka kenikmatan, mereka tidak akan rasa, akan rasa kesusahan untuk dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir kata janganlah kita mengundang bala daripada Allah. Apa pun perbuatan, minta taubat, istighfar balik. Nah, ingat balik kepada Allah, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum akhiri, saya mohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki jikalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Nah, pakat-pakat buatlah zikrullah tersebut untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, yang diberi rezeki lebih oleh Allah taala, saya nak minta sumbangan daripada tuan-tuan. Nah, ada satu hamba Allah ni, dia janji nak bayar bil elektrik madrasah. Tapi dia sempat bayar 2 bulan kemudian terputus, tak dapat nak kontak, cari tak dapat. Kita ingat dia masih ada bayar, tapi tertunggak. Alhamdulillah dapat settle dah 600. Nah, lagi memerlukan lagi 600 untuk kita settlekan terusnya, sama-samalah kita bantu. Dan selebihnya kita akan beri, kita akan beli barang-barang persekolahan pelajar-pelajar. Nah, meja pelajar, meja guru, keperluan kelas-kelas pelajar. Sebab apa? Alhamdulillah hasil kutipan, nah, selepas sebelum Ramadan dan masa Ramadan, pelajar dapat merasakan kelas baru, dan insya-Allah sama-samalah kita bantu. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah. Tabung ada di belakang, sama-samalah kita infak atas nama diri kita. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki jumpa lagi, mungkin kali ketiga, kali keempat dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Insya-Allah bagaimana infak, tabung ada di belakang, sama-sama kita bantu. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.